gue bayangan Naura. Dan gue gak akan biarkan Naura kenapa-napa. Ya udah, sekarang enggak usah ganggu gue ya. Gue mau ketemu aja kok, sebentar aja. Lu udah minggir. Ya. Ya Allah, Mas Coki. Ngapain lagi sih dia bikin keributan di sini? Tolong bantu aku ikut dia di motor. Biar dia enggak kabur sekalian. Dan satu lagi, tolong sekalian kamu tutup matanya. Balea. Apa yang terjadi tadi kok berantem? Coki, orang gila itu balik lagi. Dia mau ngajakin kamu pergi. Untung aja ada si orang bertopeng itu. Akhirnya dia bawa Coki pergi. Orang bertopeng itu pelawan ya, Kak? Iya. Apa dia juga menolong aku? Laki-laki bertopeng itu mau nolong siapapun yang butuh bantuan kok, sayang. Kalau gitu aku mau gambar pelawan bertopeng. Mbak, apa nanti akan menimbulkan masalah baru? Dara, kamu tenang aja ya. Masalah Coki serahin ke aku. Aku yang ngadepin dia. Kamu tenang aja ya. Aku taruh ini dulu di belakang. Sekarang gua mau lo tanda tangani surat perjanjian ini. Kalau lo akan mengembalikan semua harta Utomo yang telah lo ambil. Karena semua ini, semua harta Utomo itu bukan hak lo. Tanda tangan! Gua gak akan tanda tangan. Lo gak bisa maksa gua. Dan lo juga ngapain sih ikut campur masalah gua? Hah? Ini kan masalah pribadi gua. Ini kan dendam gua ke mereka. Apa urusannya sama lo sih? Apapun yang lo lakuin sama gua, tetap gua akan dendam sama mereka. Gua akan balas dendam apa yang udah mereka lakuin sama gua. Baik. Kalau lo tetap nggak mau tanda tangan ini, lo akan tersekap di tempat ini selamanya. Iya, nggak bisa gitu. Ya. Oh bisa. Janganlah bukain lo. Nggak usah. Duh, udahlah, nggak usah kayak gini. Cara Allah, udah nggak usah kayak gini lah. Hey, diam. Aduh, heran. Thailand. Aduh. Pake kayak gini. Eh. Ya, elah, udahlah, gak usah kayak begini. Ini gak tau-tau. Gini. Kamu gak usah ngomong dong nanti. Kamu gak usah ngomong deh. Lo gak apa-apa deh, sekampung gak makan, gak ini terserah deh. Haus, lo minum. Tanda tangan dulu. Gak mau, gue dibilangin lo dari tadi, mau minum. Oh lo haus, ha? Mau minum? Gue udah es batu, sayang. Lo habisin ya es batunya sampai habis. Habisin ya. Lo ngapain ini? Udah. Oke. Sekarang lo tanda tangan dulu. Gak mau. Gak masalah. Kalau lo gak mau, gue akan biarin lo di sini sampai lo kedinginan. Gak, lo gak bisa maksa gue ya. Gak akan bisa orang maksa. Dingin banget nih. Aduh, gue gak kuat. Sialan nih. Laki-laki pada topeng. Aduh, gue bisa mati begokol begini nih. Dan kalau gue mati, gue malah gak bisa balas dendam sama sekali.
Gimana? Lu mau tanda tangan suratnya atau enggak? Apapun yang lo lakuin sama gua sekarang gak ngaruh sama sekali. Gua pasti balas dendam sama mereka semua. Ya, yeah, gua dapetin lagi harta itu semuanya. Tutup mulut dan tanda tangan. Tangan tadi, aduh ngapain lagi bikinin sih? Ah, ingatin lo, jangan pernah lo berani macam-macam lagi sama Naura. Kalau sampai gue tahu lo macam-macam lagi sama Naura, gue pastiin lo gak akan selamat. Gue akan buang lo ke dalam laut. Ngerti lo? Iya iya iya. Mau kemana lo? Ini ketan gue. Lo lepasin dulu. Hei.